Hai Sobat Reka, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik saja ya. Bersama saya Iza, kita jumpa lagi di channel YouTube Studio Rancang Reka Ruang. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai desain rumah minimalis dengan sentuhan unik yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta, yaitu LL's House. Yuk simak video selengkapnya. Pada briefing awal, klien menghubungi kami dan ingin dibantu dalam mendesain rumah. Beliau menjelaskan bahwa beliau menginginkan sebuah desain rumah minimalis yang unik dengan akses samping yang fungsional. Nah, tantangan yang dihadapi oleh tim arsitek kami adalah bagaimana menciptakan sebuah desain yang unik dan menarik dengan konsep minimalis yang diambil dari keinginan dan referensi owner. Di samping itu, owner juga menginginkan rumah dengan dominasi warna putih dan aksen kayu. Owner juga menginginkan pembangunan rumah dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama melibatkan pembangunan rumah utama, sementara tahap kedua melibatkan pembangunan area pendukung seperti ruang cuci jemur, kamar ART, gudang, dan kamar mandi. Pada tampak depan, LL's House ini didominasi dengan ton warna putih. Bentuk bangunan kami desain dengan bentuk simple berupa geometri segitiga. Material kayu dan roster semen juga kami aplikasikan sebagai aksen pada LL's House ini. Pada pagar depan juga terdapat material metal untuk menunjukkan kesan minimalis modern pada bangunan. Lahan dari LS House ini berbentuk asimetris dengan ukuran 12 x 23 meter. Akses samping yang ada di sebelah kiri bangunan, selain berfungsi sebagai pintu, juga menjadi jalur bagi material masuk untuk tahap kedua pembangunan. Bagi sobat reka yang belum mensubscribe channel Rancang Reka Ruang, yuk di-subscribe dulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Terima kasih. Pada area belakang masih terdapat area hijau untuk membantu sirkulasi udara alami pada bangunan. Area carport kami desain dengan rangka atap metal hollow dan solar flat sebagai penutup atapnya. Sedangkan untuk penutup lantainya berupa semen cor ekspos. Terdapat teras yang berhubungan langsung dengan carport, dan di sebelahnya terdapat pintu utama untuk masuk ke LS House ini.
Memasuki area akses samping, terdapat pintu geser dan lorong yang menuju ke arah belakang rumah. Bersebelahan dengan taman belakang, terdapat ruang laundry yang dipisahkan dengan dinding material roster. Dengan rumah LS House yang unik dan menarik ini, owner akan memiliki tempat tinggal yang mencerminkan kepribadian dan gaya hidupnya. Desain minimalis dengan sentuhan unik ini akan menciptakan lingkungan yang hangat dan nyaman bagi penghuninya. Nah, bagi sobat reka yang tertarik membangun maupun merenovasi rumah seperti LS House ini, silakan menghubungi tim perancang Reka Ruang yang kontaknya kami sertakan pada deskripsi video ya. Demikian pembahasan kami mengenai LS House, sebuah desain rumah minimalis dengan sentuhan uniknya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Bye-bye!